Ya, sekarang saya bersama dengan tetangga kami, dengan Bapak siapa? Bapak Elias Romo. Bapak Elias? Iya. Ibu nama? Maria. Bapak Elias, Ibu Maria. Iya. Bagaimana namanya begitu? Kalau dulu nama saya Elias Romo. Cuma waktu di SMP itu, dulu saya SMP-nya di bagian mayoritas orang kita, maaf ya, orang kita bahasa. Jadi gurunya itu kayaknya manggilnya nama saya itu agak sulit. Nama saya Elias. Lengkapnya gimana? Elias. Lengkap nama? Iya, nama Elias. Nama lengkap, lengkap seluruhnya dulu. Iya. Mungkin sudah pernah dengar Pustika MDK ya. Ada juga yang baru pertama kali masuk sini ya. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk menerima undangan kami untuk kenduri pada sore hari ini. Sebelum nanti kita doa dipimpin oleh Pak Paijo, semua doa secara muslim. Pada dasarnya kami mengundang Bapak Ibu, kami mohon didoakan. Mohon didoakan karena kami akan merayakan ulang tahun kami para pastor, para biarawan Karmo akan merayakan ulang tahun 100 tahun kami bekerja di Nusantara. Nanti akan ada kata sambutan dari Pastor Heriberto Jeli Purwanto atau biasa dipanggil Romo Heri yang pakai jubah putih. Beliau adalah Bapak kami semua di sini, penatua di sini. Terima kasih sudah berkenan hadir menerima undangan kami untuk meninggalkan langkah kakinya ke tempat ini, tetangga Anda yang mungkin sudah dengar tentang MDK kami yang mendapat melihat. Maka saya sungguh gembira melihat Bapak Ibu hadir di sini dan cukup banyak. Apalagi juga hadir dengan penuh senyum dan didatangkan kelihatan sekali bersemangat ya. Jadi sungguh saya sangat berterima kasih dan menghargai kedatangan Bapak Ibu. Tujuannya tadi sudah diungkapkan oleh Romo Soni, yaitu untuk mendoakan kami. Dan tentu saja kami juga akan mendoakan Bapak Ibu ya, supaya kita semua sehat-sehat, kita semua dilindungi Tuhan, usaha dan kerja kita pun diberkati sehingga menghasilkan sesuai yang kita harapkan. Baik, terima kasih Romo Heri sebagai penatua di tempat ini untuk menyampaikan informasi kepada kita semua. Bapak Ibu, untuk berhemat waktu sekarang kami mohon didoakan dan doa akan dipimpin oleh Pak Ijo. Pak Ijo, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bapak-bapak dan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sallam. Kami aturkan kehadiran ya Allah, di mana kami dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka syukuran kenduri 100 tahunnya Karamel Karmel di Indonesia. Semoga kiranya di syukuran ini Karmel selalu tetap aktif menyiapkan segala kebaikan. Kiranya kami yang berkumpul di sini berserta seluruh pengurus Karmel di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Paijo sudah membimbing kami semua dalam doa. Oke. Lingkungan ini penuh persaudaraan, kasih sayang satu sama lain, sampai kita semua menghadap kepada Tuhan kita yang penuh kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Ini adalah acara kenduri
dalam rangka 100 tahun Ordo Karmel berkarya di Indonesia di wilayah Komisariat Sumatera, kami merayakan acara puncak pada esok hari. Dan kenduri ini dikhususkan untuk saudara-saudara muslim, ibu bapak, saudara-saudari kami yang ada di sekitar rumah spiritualitas Karmel di Tanjung Pinggir. Mereka terlibat datang untuk ikut mendoakan para pastor Karmel yang bertugas di rumah spiritualitas Ordo Karmel di Tanjung Pinggir, tetapi lebih luas mendoakan karya Ordo Karmel di Indonesia yang tahun ini genap 100 tahun. Demikian cerita dari Tanjung Pinggir, Pematang, Siantar. Ilyas. Hanya Ilyas aja? Ilyas. Nggak ada yang lain? Nggak ada. Jadi kalau saking pahal sulitnya karena memanggil nama saya Ilyas, akhirnya dijual menjadi Ilyas. Lalu akhirnya ibu? Sampai sekarang, Romo. Lalu ibu? Kalau ibu ceritanya begini, Romo. Dulu kan ada itu film Hati Yang Mendua. Yes. Aktornya si Johnny itu. Yes. Johnny Will Talk kan gitu. Iya, iya, iya. Sebenarnya namanya itu Siti Sumarni. Kan gitu, Romo. Terus tapi karena di situ ada Maria yang mirip-mirip seperti istri saya, akhirnya panggilan sekarang sampai sekarang Maria. Gila. Oh, orang nggak tahu nama asli istri saya. Sementara nama aslinya gimana? Siti Sumarni Lubis. Siti Sumarni Lubis. Ada hadir di sini? Tidak ada, Romo. Kenapa? Dan tadi itu kan lagi tidur. Baik. Bagaimana perasaan ibu bekerja di sini? Senang, bahagia, banyak teman di sini. Temannya siapa-siapa yang ada di sini orang, yang dikenal? Orang dapur, anak kapur, kenal dengan para Romo. Saya di sini merasa nyaman dalam arti kerja dalam kerjaannya, ya Romo, ya. Tidak ada istilahnya dari pihak Romo maupun dari yang lainnya itu untuk mengajar saya bina keyakinan, itu tidak ada sama sekali. Jadi saya akui kerja di sini tuh merasa nyaman sekali, Romo. Oke, sekarang bagaimana dengan acara hari ini? Oh, sangat meriah sekali, dan tadi sudah kita saksikan bersama masyarakat yang hadir begitu antusias sekali memberikan doa selamat, ya. Semoga nantinya acara syukuran yang diadakan pada tanggal 28 nantinya itu akan berjalan dengan sesuai harapan dari keinginan dan dari Romo itu, Mas. Kemudian terima kasih banyak. Tidak halangan suatu apapun dan dapat berjalan sebagaimana biasa.